Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ashadu As an la ilaha illallah anna muhammad rasulullah Allahumma ala sayyidina muhammad Wa ala ta'ala sayyidina, sayyidina ibrahim Wa ala ala sayyidina ibrahim. Bil hamidun majid Sebelumnya kita panjatkan dahulu Doa kepada Gusti Allah Agung, ya, kita panjatkan doa untuk saudara-saudara kita yang telah memberikan sholawatnya kepada channel dakwah ini, sehingga channel ini dapat dengan setia eksis hadir dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya, dimanapun kalian berada. Tentu, dengan sebuah harapan, insya Allah. Uh, Solawat itu akan menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak dan insya Allah akan uh, terbalaskan dengan balasan yang lebih baik lagi. Kemudian untuk seluruh power terkasihku uh, dimanapun kalian berada di mancanegara di dalam negeri aku ucapkan uh, terima kasih atas apresiasinya semoga selalu always dan tidak pernah never tetaplah bertumbuh menjadi satu pribadi tangguh yang anti skip dan anti download bagi yang berkenan silahkan saja di share ya linknya link link videonya link kajiannya ya jadi jangan videonya yang diunduh terus dipotong-potong gak karuan lalu di unggah ulang ya apalagi diadu-adu dengan video yang juga potongan itu mesti jadi amburadul itu ya lepas dari pesan yang eh, seharusnya diterima ya oleh pemirsanya ini linknya saja linknya saja di share Apabila ada keperluan untuk data literasi atau sebagainya, ya silahkan konfirmasi dulu lewat WA. Kalau memang aku pertimbangkan demi kemajuan akademis, ya tidak ada masalah. Aku setuju aja, tapi kalau enggak, ya, ya enggak gitu ya. Oke, eh, berikutnya kalian semuanya, aku nggak bisa sebutkan satu persatu nama-nama kalian, aku ucapkan. Terima kasih atas apresiasinya semoga selalu always dan tidak pernah never ya selalu juga ya mendoakan aku dan keluarga terima kasih terima kasih terima kasih ya yang selalu always dan tidak pernah never itu ya aku juga uh, mendoakan ya. Semoga kebaikan doa-doa kalian juga disurahkan Nustar Agung uh, untuk kalian semuanya yang telah mendoakan aku ya, yang selalu dan tidak pernah <laughs> ya, tidak pernah absen ya. Oke, okay. kita sama saudara saling mendoakan ya. Semoga doa-doa kita bagian dari sekian banyak doa yang dikabulkan. Tentunya doa-doa yang baik ya. Oke. Okay. Kita lanjutkan uh, kajian kita di seri uh, yang ke-36. Bismillahirrahmanirrahim. Selalu always tidak pernah never. Selalu always. Tidak pernah, never. Tidak ya. kurang yeah, nah. uh, hitam. Oke, okay. <clears throat> masih banyak penolakan dari teman-teman Kristen. Ya. Paling tidak yang ada di komentar-komentar yang masuk. Mereka keberatan ya, kalau aku katakan bahwa roh kebenaran ya, atau disebut juga penolong-penolong yang lain ya, itu bukan roh kudus, bukan juga Yesus ya, e, mereka. Masih keberatan juga, ya. Tapi, apapun andanya ya, silahkan-silahkan saja keberatan. Aku hanya memaparkan dengan parameter-parameter akademis seperti itu. Akademisnya di mana? Aku nggak keluar dari kitab suci, nggak pernah roh kebenaran atau penolong yang lain itu dinisbahkan kepada roh kudus Apalagi kepada Yesus Kan aneh logikanya Misalkan aku ya Aku akan minta kepada gubernur seorang penolong yang lain lah Untuk bantu-bantu aku gitu Masa penolong yang lain itu aku sendiri Coba dipikirlah Kan ya enggak mungkin jadi ada pemahaman dalam kekristenan itu Yesus dalam rupa yang lain. Loh Yesus yang mana lagi kalau Yesus? Iya, Yesus yang rupa yang pertama kan setelah kebangkitan akhirnya naik lah, dia turun lagi Ada yang 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 mentafsirkan seperti itu. <tuh> Tapi bagi aku mau Yesus dalam rupa yang lain, mau rupa yang manapun itu aneh aja yang minta supaya Bapak mengutus penolong yang lain itu Yesus masa penolong yang lain itu Yesus sendiri ya, jadi Yesus nolong Yesus gitu gimana kan enggak logik ya ndak logik jadi terlalu memaksa lah ya kalau ada yang mengatakan bahwa uh, penolong yang lain itu ya roh kebenaran itu adalah Yesus dalam rupa yang lain ya. Karena apa? Nanti larinya ke Roh Kudus. Kan da dari roh kebenaran ya dipahamkan sebagai Roh Kudus dipahamkan sebagai Yesus. Ini kekacauannya. Ya. Kalau Roh Kudus itu termasuk Yesus ya. Kita bawa ke paham Tritunggal bagian dari Allah di, di samping Allah bapak pertanyaan gue sederhana banget Mas masuk di nalar lu nggak masuk di akal sehatmu nggak ada Tuhan kok dinubuahkan itu loh sederhana sekali kan pertanyaannya sederhana kannya ndak masuk nalar lah Masa ada Tuhan yang maha segalanya itu dinubuahkan gitu ya kan tidak ada logik jadi artinya ya estafet dari roh kebenaran ke roh kudus terus ke Yesus ini sebetulnya bagaimana ya aku kira setelah aku jelaskan di seri 36 paham ternyata masih ada yang tidak paham maka aku jelaskan kekacauan ini itu ya berasal dari penolong ya penolong ya Nanti akan aku jelaskan di kitab Yohanes berapa ini. 14 14 16 ya. Ini <tuh> sudah aku jelaskan kemarin ya. Yang namanya uh, Yesus dari Roh Kudus nggak mungkin Roh Kudus Yesus itu sendiri tidak mungkin. Ini ya, sudah aku jelaskan lah. Ya. Sekarang kita ke sini. Yohanes 14:16. Yohanes 14:16. Ya. ya, aku bacakan. Aku akan minta kepada Bapa, Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong. Masalahnya di sini. Ini loh, ini biang keroknya di sini. Sejak zaman dulu hingga zaman Kiwari, masalahnya di sini. Ya, penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama lamanya, yaitu Roh kebenaran. Jadi penolong yang lain itu nama lainnya roh kebenaran lihat edisi di 31 ya. Ini kan 36, 31. Jadi banyak istilah tapi dia itu merujuk kepada satu entitas. Disebut penolong yang lain, disebut roh kebenaran. Kok di sini kan penolong yang lain itu disebut juga roh kebenaran. Jadi kalau gue ngomong ya, penolong yang lain itu adalah roh kebenaran, itu ya di ayat ke-17 nya yaitu roh kebenaran didukung dengan Alkitab tapi kalau roh kebenaran itu dibilang roh kudus gue mau tanya di Alkitab mana ada apalagi terus dibilang roh kudus itu Yesus mana ada gitu loh kita kan harus bersandar dengan Alkitab lah kalau kita diskusi agama tapi isi dari kita suci agamanya nggak diterima gimana ya Nggak ada roh, roh benar itu adalah roh kudus roh kudus dari Yesus nggak ada. Nanti gimana cikal bakalnya ini ya nanti aku jelaskan. Sebetulnya sih aku nggak mau kesini mau maju lagi aku kira sudah paham nggak artinya amburadul semua teman-teman Kristen nggak nggak paham juga ya. Tapi yang 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 tritunggal loh ya karena perdebatan ini sangat eh, kuat itu kalau kita bertemu diskusi dengan Kristen itu nggak Kristen tauhid eh, relatif lebih lebih mudah untuk mencari eh, meeting pointnya ya artinya ya dia bukan Roh Kudus bukan Yesus dia merujuk kepada satu sosok lah satu sosoknya itu siapa itu nanti perdebatannya tapi yang jelas satu sosoknya itu ada ketemu oh, di sini nggak ada ketemu dia bilang Roh Kudus Yesus pernah sudah aku bilang masa Tuhan kok dinubuatkan kan ya aneh gitu ya oke aku nangis kalau aku bilang penolong yang lain itu roh kebenaran itu alkitabiah baca di surat 16 nya aku akan minta kepada bapa seorang penolong yang lain agar engkau menyerta agar dia menyertai engkau selama lamanya kan penolong yang lain itu dijelaskan di ayat ke 17 dia roh kebenaran titik nggak ada roh kebenaran itu adalah roh kudus roh kudus adalah Yesus ini melanggar Tritunggal ini kalau Roh Kudus itu sama dengan Yesus. Orang sudah Bapa, Putra, Roh Kudus. Ini ya Yesus ini, terus ini mau diisi Yesus lagi. <tuk> 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 ya, amburadul, Bos. Makanya yang namanya dogma itu mesti amburadul karena itu pemikiran manusia. Allah tidak pernah menjelaskan bahwa dia Tritunggal gitu ya. Oke. Okay. Sekarang ya. Aku tulisannya kurang ngerti nih tulisannya ya. Coba takut salah. Sekarang yang jadi perdebatan sengit itu itu di sinilah. Ya. Penolong yang lain, ya. Uh, itu mau mau itu yang diurusin dulu. Penolong yang lain itu ini sebetulnya dari mana sih terjemahannya? Maka kalau kita lihat edisi Yunaninya itu dari sini Parakletos ya. Pa -ra kletos. Sebentar, takut salah nulis gue. Parakletos. Parak nah, bener ya. Bukan parakletor lo ya. Ya, tapi parakletos. Memang perdebatan-perdebatan yang muncul ketika kita diskusi dengan teman-teman Kristen khususnya Tritunggal, nanti kita menganggap atau menerima para ini siapa? Gitu loh. Jadi diksi penolong itu diambil dari ini diterjemahkan jadi ini kita ramenya di para kletos ini, ya? apa dan bagaimana para kletosnya nanti aku jelaskan ya kita hmm, baca dulu komen yang masuk Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim ya gue lain lain ini lain caranya gue jadi bingung caranya ini agak coba gue pakai yang ini dulu mau mengurutkan komen terbaru gitu loh gimana caranya oke okay. ini ya dari Kang Aljus Mas Duki Bandung hadir ya kedua oke okay, terima kasih Kispati Alhamdulillah Palu hadir salam Isra Tuhan Guru dan buat semua yang ngaji oke okay. uh, terima kasih Kang Hermana, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nyimak gus salam isra buat semuanya Oke terima kasih Bandung hadir Tuan Guru Waduh ini soleha kita rahani ya. Oke terima kasih atas merah hatinya e, Jagoan bendungan kita e, Irfan Al-Akbar dicatat Gus Roh kudus roh kebenaran Keduanya tidak bisa dikatakan entitas yang sama Gak ada Carilah itu penjelasan dalam Bible Mana ada roh kudus itu adalah roh kebenaran ya mantap kalau dijelaskan ngerti gini seneng aku ya masih nyimak dari kerinci Jambi oke kemudian user assalamualaikum gus waalaikumsalam uh, gus beti imaduddin isra oh, wow, tanjung priok hadir salam isra oke salam isra juga untuk imaduddin isra jadi nama kang mas ini memang imaduddin isra ya ya memang dari lahir dia sudah rasional ya <tansi> tanjung priok jakarta terima kasih atas uh, dua merah hatinya ya Kemudian Kang Sahran Givari ya. Sebentar, ini lari-lari ini. Menyimak begitu tayang komen ketiga Malam adem dengan angin yang sejuk Mantap Kemudian Solehakita kita Aisyah Assalamualaikum Waalaikumsalam salam Hadir menyimak walaupun telat Monggo Bapak kita Bapak Abdul Muluk Assalamualaikum Waalaikumsalam salam Deli sedang izin nyimak Gus e, Salam Isra Graito dia tidak mau, dia minta dikeluarkan dari kandangnya. Coba di di seko, di seko. Ya. Kemudian nggak tahu airnya masih nyala nggak? Kalau nggak nyala suruh mamamu yang nyeko. Ya. Oke, Pak Abdul luk sudah, ge. Assalamualaikum, salam Dari Serjang ini nyimak, gus. Salam Isra, oke? Okay, salam Isra juga, Pak. Kemudian Pak Ikhwan Tamim ya, salam Isra Gus hanya ngisi daftar hadir. Oke, terima kasih. Uh, Kang Surya Mandiri ya. Assalamualaikum Gus, Waalaikumsalam. Izin ngaji dari Klaten. Ada roh kudus, ada roh kebenaran yang diminta Yesus. Saya kok nangkepnya roh kebenaran itu sama dengan ruhullah, ruhnya Allah dan uh, Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam juga disebut ruhullah dan titik poinnya ruhullah bukan Allah, mohon dikoreksi kalau salah Gus. Salam Isra, sehat selalu saudara dan Gus keluarga. Oke, terima kasih. Ya itu yang seperti aku bilang, ruh Allah kan kemarin di seri 36 sudah. Roh Allah itu bukan Allah. Terus dari Allah, manusia dari Allah. Yesus itu manusia dari Allah. Itu juga bukan Allah, orang dari Allah kok. Repotnya tidak seteliti itu sih mereka ya. Jadi ya begitu itulah. Oke, terima kasih Kang Surya Mandiri. Dilanjutkan uh, Kang Mas Yudi. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Setahu Ayas Allah hanya menciptakan malaikat jin dan manusia saja. Ini ada roh kudus. <laughs> roh material dari apa ya? Salam bisa enggak tahu. <laughs> roh kudus itu <laughs> asalnya gimana ceritanya juga nggak ngerti. <girly> ya, Oskis masih dari kota Juta Bunga Oke. Roh Kudus ini bukan Yesus. Nah, ini ini karena dia Kristennya tauhid. Jadi agak lumayan bisa menemukan meeting point ya. Jelas Roh Kudus itu bukan Yesus seperti yang gue jelaskan kemarin ya. Roh Kudus ini bukan Yesus karena menurut Yohanes 14:16 Yesus minta Para kleton, nah ini bukan para kleton, ya, para kletos atau pengantara yang lain. Artinya, para kletos di situ derajatnya setara dengan Yesus, ya, dalam artian sama-sama pengantara, ya, pengantara, ya, karena Yesus juga adalah seorang pengantara, ya, Yesus itu pengantara, ya. Pengantara antara siapa? Antara Allah dan manusia Semua para nabi itu pengantara Karena kita tidak mungkin bisa ketemu malaikat langsung Apa ketemu Allah langsung tidak mungkin Harus ada pengantara Ya Yesus pun pengantara di 1 Timotius 25 Maka yang datang nanti ya pengantara Roh Kudus pengantara Kapan dia mengantari antara manusia dan Allah Ya. Oke, okay, sehingga Roh Kudus Yohanes pasal 14 itu bukanlah merujuk kepada sosok roh yang tidak terlihat ataupun Yesus itu sendiri, ya. Ini bukan Roh Kudus, ini Roh Kebenaran maksudnya, mah. ya. Nih, di Yohanes 14 ini Roh Kebenaran bukan Roh Kudus. Ya, jadi bukan bukan sosok roh yang tidak kelihatan ataupun Yesus itu sendiri di 35 sudah kita diskusikan habis itu ya. Tetapi lebih kepada utusan Bapa yang datang ke dunia setelah Yesus kembali kepada Bapa yang meneruskan ajaran Yesus dan ajarannya ini bersifat universal dan kekal. Mantap. Mulai ada titik temu kan. Jadi ini bercerita tentang sosok yang akan menjadi pelanjut perjuangan kanjeng Nabi Isa Bukan yang roh di awang-awang sehingga nggak bisa dilihat nggak hidup dalam lintasan sejarah manusia Gitu loh Ya Kan seperti aku bilang tadi Kalau kita diskusinya dengan Kristen Tauhid Itu meeting pointnya ketemu Tinggal nanti siapa dia itu hal lain Tapi meeting point bahwa dia bukan roh kudus Dia bukan Yesus ketemu sudah ini sebuah pelajaran bagi teman-teman. Kalau mau diskusi dengan teman Kristen, tanya dulu ada Kristen yang mana, supaya jangan nanti lu ngomong ke kanan dia ngomong ke kiri, nggak ya, kena, ya. Beda. Bagaimana cara kita diskusi dengan Kristen Tauhid, dengan Kristen Tritunggal, dengan Kristen Momon Beda-beda itu. Ya memang faktanya begitu mereka, ya. Jadi perbedaan-perbedaan signifikan di antara internal Kristen itu juga cukup tajam, ya. Termasuk untuk hal-hal yang substansi sekali Yaitu konsep teosnya beda Kan gue sudah bilang tadi Kalau dengan Kristen Tauhid lumayan gampang meeting pointnya Seperti ini ya Gue ulangin ya Jadi begini Ya Ini dia salah ketik Maksudnya bukan roh kudus Tapi roh kebenaran ini ya Gak ada roh kudus di sini. Jadi begini seharusnya sehingga roh kebenaran di Yohanes pasal 14 itu bukanlah merujuk kepada sosok roh yang tidak terlihat ataupun Yesus itu sendiri. Ya. Tetapi lebih kepada utusan Bapa yang datang ke dunia setelah Yesus kembali kepada Bapa. Karena nanti di ayat lain dia bilang, "Lebih baik aku pergi karena kalau aku tidak pergi kepada Bapa, dia tidak datang." Maka kedatangan ya Roh kebenaran itu setelah pasca kenabian Yesus gitu loh masa gini sulit sulit di itu banyak banyak makan vitamin lah supaya ngerti apa pesan Alkitab <laughs> kan dia bilang ya ya roh kebenaran itu ya akan datang setelah Yesus pergi ya artinya era kenabiannya sudah selesai dilanjutkan oleh uh, oleh pelanjutnya gitu loh ya maka di sini dijelaskan ya eh, uh, tetapi lebih kepada utusan Bapa yang datang ke dunia setelah Yesus kembali Yesus kembali kepada Bapa sudah selesai tugas kenabiannya maka dilanjutkan oleh yang lain Yesus siapa Nabi maka pelanjutnya siapa Nabi lah kalau Yesus Tuhan ada Tuhan lanjutan <tuh> <tuh> ada. Tuhan lanjutan itu ada enggak? Boy inilah sulitnya ya karena sudah dicekoki dogma ya. Apa ya ada Tuhan lanjutan itu loh. Roh Kudus kan Tuhan, terus Tuhan lanjutan itu ada. Bismillahirrahmanirrahim. Kan enggak ada gitu loh ya. Oke. Jadi sudah jelas sekali di sini ya. Ini tentang kelanjutan dakwah. Siapa yang melanjutkan? Maka Yesus minta penolong yang lain untuk melanjutkan dakwahnya. Kapan dia datang? Setelah Yesus pergi. Karena kalau aku tidak pergi kepada Bapa, penolong yang lain itu juga tidak datang. gitu loh ya. Oke. Uh, sudah ya. Sudah aku baca semua. Sekarang kita ke sini ya <tuh> aku harus lihat tulisannya ini karena kadang-kadang Para kletos kadang-kadang salah -kadang hmm. ngomong cara tulis ini ini lazim digunakan sebagai sebutan ya ini tadi roh kudus padahal tidak ada yang menjelaskan para kletos roh kudus jadi inti perdebatan kita selama ini selama ada diskusi tentang penolong yang lain itu di sini ini di sini nih ini bahasa Yunani tanya sama orang Yunani artinya apa kalau aku mengartikan dari beberapa literasi yang ada ini seperti pengacara itu loh ini kan hubungannya dengan dengan sidang-sidang gitu ya ini pengacara gitu loh ya pengacara pembela kalau sekarang kan bukan pengangguran banyak acara <laughs> Avokat gitu ya tapi tidak dipahami seperti avokat terus kita nanti di eskatologi dia pengacara kita ya enggak ada bukan begitu ini ini etimologinya ya ini pengacara ya atau pembela kalau kita sedang anu maka kalau disebut disebut pengantara ya nggak masalah juga. Ya, kalau tadi si Oskis pengantara. Antara siapa? Antara pengadilan ya dan ter, terdakwa atau terhukum itu aja ya. Terhukum. Ini ada yang mengantarai. Mengantarainya ini dari disebut eh, kalau dihukum hukum itu advokat, advokasi atau pe, pengacara bukan pengangguran banyak acara lo ya pengacara pengacara beneran inilah sebetulnya para kletos itu ya nabi itu pengantara ya kalau ini pembela pengacara apokat itu dalam konteks hukum ya pengantara antara yang terhukum ya belum terhukum ya kan masih dalam persidangan ini yang yang terjerat apa terjerat hukum gitu ya yang terjerat hukum terhadap pengadilan, maka ada advokatnya, pengantaranya, pengacaranya, pembelanya. Ini menjadi pengantara dari satu sisi eh, pengadilan, satu sisi ini ya manusianya yang terhukum, ya belum terhukum ya, proses hukum gitulah Kalau terhukum kan sudah ponis, maka di sini letaknya pengantara itu, antara ini dan ini lah karena ini kita berbicara teologi tentunya kita tidak berbicara ya antara uh, yang terkena kasus hukum dan uh, apa ini pengadilan tapi ini tinggal kita balik begini ya Pengantara ya antara ini Allah dan manusia. Pengantarannya siapa? Di, antara ini ya. Siapa yang di antara ini? Itulah yang disebut nabi. Selesai sudah. Nabi itu mulai kanjeng nabi. Katakanlah kita ke belakang Abraham Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa yang kalian sebut Yesus, kanjeng Nabi Muhammad. Itu pengantara, semua pengantara gitu loh. Kok goblok amat sih dikasih tahu. Jadi ini nanti berbicara tentang Nabi karena di di, di ulangan nanti kapan-kapan Insya Allah di, besok kan kita sudah akhir pekan ya Insya Allah mulai isnain ya. nanti kita lihat ulangan 18 15 ulangan 18 18 terus nanti kitab Yohanes eh Yohanes berapa itu ya Ini di awal kok, tapi aku lupa, tak lihat sebentar. Yang sering menggunakan istilah Parakletos ini Yohanes. Kok di lain-lain itu tidak begitu gencar ya. Mulai Yohanes 19 itu ini ceritanya panjang ya. Maka dia dibaca harus Yohanes 19 sampai eh uh, Yohanes berapa ini? 19 sampai 28 Nanti akan kita kaji besok Yohanes 19 sampai 28 Ini di Yohanes berapa ya? Yohanes 1 dong orang di awal Pak. Eh 1 apa 2? Sebentar Oke, okay, Yohanes 1 ya. Belum belum masuk Yohanes 2. Yohanes 2 itu merupakan perkawinan di kanan ya. Oke. Okay. Ini nanti kita lihat di sini. Apakah dia menuju kepada RK, roh kudus? Apakah dia menuju kepada Yesus? Di sini jelas siapa yang diindubuatkan. Di sini jelas siapa yang diindubuatkan. Di sini jelas siapa yang dicari. Yang dicari pertama Mesias. Kedua Elia ketiga nabi nabi yang akan datang bukan roh kudus bukan Yesus yang Yesus sendiri nanti memenuhi tempatnya sendiri kok gitu ya jadi jelas ya kita itu eh, ramenya itu di parakletos ini ya maka saranku kembalikan saja ke original teksnya ya bahwa para kletos yang disebut dengan penolong ini penolong yang lainnya yang disebut roh kebenaran itu bukan roh kudus bukan yesus ini bahasa Yunani kembalikan kepada bahasa Yunani apa para kletos itu pengantara pengantara antara apa Allah dan manusia maka dia disebut nabi jadi ini berbicara tentang nabi dan itu selaras seirama sejalan dengan ulangan 18 15 18 18 Yohanes 1, 1928 ya, insya, Allah, insya Allah Isnain kita lanjutkan ya Jadi supaya otakmu itu Tercerahkan gitu loh Sebetulnya mau gue lanjutkan Lalu bagaimana ceritanya roh kebenaran itu kok bisa Lalu disebut roh kudus Atau Yesus insya Allah besok ya Besok Ini hmm, dari mana ceritanya ini ya Kok bisa disebut begini Ini kan harus, harus ada kita cari nanti asalnya Karena kita gak pernah ngomong begini Ya. Alkitab tidak pernah ngomong bahwa penolong yang lain itu adalah roh kebenaran, itu alkitabiah. Tapi roh kebenaran sebagai roh kudus atau sebagai Yesus, Alkitab tidak pernah ngomong begitu. Bagaimana ceritanya langsung dinisbat? Coba sih, coba, coba ya. Coba jangan keraskan hatimu ya. Coba, coba berpikir open mind lah ya. Kan ini masalah keimanan, kalau dogmat sudah masuk memang repot. Gini aja lah ya, terlepas dari dari apa dan bagaimana, iseng aja kamu cari. Ini kan Alkitab nih, supaya nanti jangan dikira gue ini asal bicara nggak bersandarkan Alkitab. Ini kan Alkitab nih, ya, ini Alkitab. Coba lu cari lah, ada nggak roh kebenaran itu di, di, di sebagai roh kudus? Ada nggak tahu kebenaran itu adalah Yesus? Coba, coba. Sudah nggak 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 usah terlalu jauh. Kamu nggak usah ngikuti aku apa apa segala macam. Nggak. Takut nanti imanmu goyang segala macam. Nggak, nggak usah. Dianggap belajar saja. Nanti setelah kamu belajar mendapatkan pengetahuan terserah kamu menentukan sikap. Akan menerima penjelasan yang 36 seri ini atau kamu tolak nggak ada masalah. Tapi yang aku minta supaya kamu bisa terlepas dari kungkungan dogma gitu loh. Kamu di dogma ini bahwa roh kudus itu adalah roh kebenaran Yesus Tuhan. Tidak ada di Alkitab. Makanya kalau menurutmu ada, tolong cari. Di ayat berapa nanti hmm, masuk no di kolom komentar. Siapa tahu kan aku juga bisa salah. Baca, terlewati. Bisa orang ini segini banyak kok. Apa pas bacanya ngantuk atau gimana, terlewati. Eh, tolong tunjukkan aku. Nanti kalau ada, aku ikut kalau memang Alkitab mengatakan roh kebenaran itu ya roh kudus, roh kebenaran itu ya Yesus di mana? Ya. Karena sejauh yang 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 dipakai istilahnya ini, ini diterjemahkan ini oleh 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 siapa namanya? Oleh Yohanes itu ya. Pertama dia pendamping, penolong, pembela, penghibur. Ini istilah yang sering digunakan pembela, penghibur, pendamping, apalagi penolong. Nah ini penolong, penolong yang lain. Enggak ada. Yohanes mengatakan Roh Kudus Yesus enggak Jadi kamu bertentangan dengan Alkitabmu sendiri gitu loh. Padahal dikatakan kalau kamu mencintai aku, kamu mengikuti firmanku. ku Lah ini firman-Nya enggak diikuti. Gue kan hanya menjelaskan firman ini bunyi begini loh. Kalau memang kata-kata gue ya, ya tunjukkan di mana salahnya. Gue kan tidak berani lepas dari ini. Kalau gue ngomong penolong yang lain itu adalah roh kebenaran Alkitab. Lo lu menyalahkan gue berarti lu menyalahkan Alkitab dong. Ya. Nah, jadi gitu pesan gue ya, sudahlah dianggap ini AC going aja ya. Jangan terlalu karena namanya melepas dogma itu juga sesuatu yang berat, maka dibikin ringan saja dibikin uh, jangan terlalu memberatkan ya sehingga tidak jadi pergumulan dalam hatimu ya tapi kalau orang yang cerdas dengar kajian gue mesti terjadi pergumulan mesti karena dia akan berpikir bukan pokoknya-pokoknya makanya kan tidak ada kan cuman Pak dosen satu itu aja yang masuk ke sini kan karena kalau yang memang-memang berpendidikan dia akan berpikir oh ya gue seperti itu benar ya Alkitab mengatakan daripada jadi masalah mending nggak usah ke sini gitu loh. Cuman yang coro-coro aja yang sini tapi ya anggap saja itu sebagai uh, pasukan bodrek gitu aja ya. Makanya biarin aja gak ada masalah. Tapi kalau berpikir serius memang dia tahu nggak ada. nggak ada kita mengatakan la roh kebenaran itu roh atau Yesus ya. Itulah yang aku bilang beberapa waktu lalu ya sebetulnya aku suka yang hadir di sini teman-teman yang punya basic akademis gitu jadi diskusinya enak gitu <trih> tapi mereka tidak mau masuk ya ya seperti itu aku bilang ya kalau secara akademis memang bagaimana mau dipatahkan orang memang Alkitabia yang aku sampaikan kan begitu ya oke okay. uh, sampai di sini dulu aku ini segera mau berangkat ke Langgar untuk sholat maghrib ya uh, pesan aku ya ini mencuri waktu dari tadi sibuk ya jaga Allah, jaga kanjeng Nabi, jaga Al-Quran, jaga sholatmu, ya, jaga e, imanmu dalam bingkai keindahan Islammu, tapi tetap memberi hormat kepada saudara kita yang lain, yang memilih jalan lain, ya. Semoga yang belajar dan yang mengajar mendapatkan keberuntungan ya, rezeki yang barokah dan kesehatan yang prima. Ya, besok aku diingatkan supaya nggak lupa bagaimana ceritanya kok roh kebenaran itu dianggap roh kudus dan dianggap Yesus ya. Oke, eh, uh, terima kasih ya. Semoga yang belajar dan mengajar mendapatkan keberuntungan, rezeki yang barokah dan kesehatan yang prima. Dan terima kasih lagi atas waktu yang dialokasikan untuk ngaji bareng bersama gue seperti di channel ini. Salam Isra Islam Nasional. Alhamdulillahirobbilalamin.